Prilly Latuconsina merupakan salah satu seleb tanah air yang karirnya hingga saat ini masih diperhitungkan di dunia hiburan. Selain bakat berakting, Prilly juga dikenal sebagai penyanyi dan presenter. Tak heran jika di usia 24 tahun, ia sudah menjadi seleb papan atas. Namun bukan hanya karirnya saja, kisah asmara Prilly Latuconsina juga tak lepas dari sorotan publik. Baru-baru ini, pemain film Danur tersebut dikabarkan tengah dekat dengan aktor muda bernama Irzan Faik. Hal itu ramai diperbincangkan usai potret saat Prilly merayakan momen Lebaran Idul Fitri bersama Irzan Faik serta rekan seleb lainnya. Di beberapa unggahan Instagram, banyak warganet yang salah fokus melihat pose Prilly dan Irzan yang terlihat sangat dekat bak pasangan kekasih. Selain itu, busana senada yang dikenakan keduanya juga memperkuat dugaan warganet jika mereka memang menjalin hubungan. Kendati demikian, hingga saat ini Prilly Latuconsina belum memberi konfirmasi perihal status hubungannya. Berikut potret kebersamaan Prilly Latuconsina dan Irzan Faik. Nah, ini dia Irzan Faik, pria yang dikabarkan dekat dengan Prilly Latuconsina. Pria kelahiran tanggal 21 Januari tahun 2001 ini dikenal sebagai aktor dan model. Diketahui bahwa Irzan Faik berusia 5 tahun lebih muda dari Prilly. Selain berbakat dalam dunia akting, paras tampan Irzan Faik berhasil curi perhatian. Sebelum dikenal sebagai selebriti, pemain web series Kisah Untuk Gary ini merupakan anggota Paskibraka. Selain sibuk syuting, pria 20 tahun ini juga mengisi aktivitasnya dengan bermain sepak bola.